Industri kokoh negara disasar menyumbang pendapatan ekspor sebanyak RM9 bilion tahun ini. Sasaran itu selepas industri berkenaan memperoleh pendapatan ekspor RM8.2 bilion tahun lalu. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Chan Fu Hing berkata harga kokoh ketika ini berada pada tahap yang tinggi. Justeru sektor huluan kokoh negara perlu mengambil peluang untuk meningkatkan pengeluaran kokoh. Dan Malaysia ini sekarang kita ada industri yang amat matang untuk downstream, untuk kokoh. Cuma masalah dia untuk upstream, untuk penanaman kokoh, saya amat menggalakkan ini pekebun-pekebun tengok baliklah kepada penanaman kokoh ini. Selain kokoh, kerajaan berharap industri lada terus mengembangkan pengeluaran ke peringkat global. Beliau berharap demikian selepas melancarkan Expo Food and Drinks Malaysia by Sayul Network di Ibu Negara.